Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kalimah Sada. Kali ini kita mau belajar pohon kacang. Ini adalah pohon kacang yang ada di pekarangan rumah. Anda bisa lihat sendiri. Pohon kacang ini ditanam, manfaatkan lahan kosong. Ini adalah lebih dikenal dengan kacang dawa atau dawa itu sendiri dalam bahasa Indonesia namanya panjang. Kalau tempat kami namanya kacang dawa. Kalau sahabat-sahabat sapi wisata mungkin lebih mengenal dengan kacang panjang. Ini adalah bunga dari kacang panjang. Ini daunnya. Gunaan dari kacang panjang ini banyak sekali, selain buah itu dari ini bisa buat sayur bisa, luban atau dalam bahasa kami itu luban itu masakan yang digodok dengan direbus air panas lalu dibikin ampasnya itu dari kelapa untuk penunjang atau pelengkap dari ini, nanti dicampur itu luar biasa mantap enaknya. Buat sahabat-sahabat Kalimah Sada yang belum tahu bisa dicoba. Ini harus pemilihannya itu harus daun yang muda, nanti kalau mudah digodok atau direbus ini akan lebih mudah atau digigit. Ini contohnya. Nah, ini sudah kelihatan kalau yang ini yang tua, ini yang muda. Sudah kelihatan ini hijau muda, ini hijau tua. Yang dipetik yang ini. Itu dari daunnya dulu untuk kacang panjang. Coba kita lihat ke sana. Ini penanaman kacang panjang itu sendiri itu membutuhkan penegak ini atau untuk karena termasuk merambat, jadi butuh pegangan yang terbuat dari bambu, namanya lanjaran. Luar biasa, ini termasuk kacang panjang yang agak unik karena bentuknya melingkar-lingkar. Ini harusnya memanjang seperti ini, ini harusnya memanjang seperti ini melingkar. Luar biasa. Kenapa ini melingkar? Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Berkebun juga bisa sambil bermain dengan keluarga. Jadi manfaat berkebun sendiri itu ada. Terus apa? Kita bisa liburan di samping rumah. Liburan yang lebih bermanfaat dengan menanam kacang panjang yang garul. Ini kacangnya ya buat dimasak ya. Iya, ini buat dimasak nanti bisa. Jadi buat sahabat-sahabat kalian saja,
Kalau Anda punya lahan kosong di samping rumah, bisa ditanam seperti kami ini. Mudah, di hari libur bisa liburan sambil bermain dengan anak juga. Jadi kita kebahagiaan dapat dari kebutuhan kita bisa terpenuhi. Sakiwali saja, sakiwali saja. Alima saja, saya mohon dari Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Sampai jumpa dalam acara pohon yang lain. Tetap semangat. Al-insanu bitahir, wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Termasuk dalam hal yang mungkin kita perlu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga nanti kebutuhan hidup kita itu bisa efisien, sederhana, dan tercukupi. Berkah hidupnya buat dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come here.